PSIS Semarang kembali tebar kode datangkan Ali Sisai. Yoyok Sukawi konfirmasi kehadiran pemain asing. Beberapa hari terakhir PSIS Semarang menebar kode akan mendatangkan ex Persebaya Surabaya Ali Sisai. Saat mengumumkan rekrutan baru Octavianus Fernando, PSIS Semarang kembali menebar kode tersebut. Saat peresmian sang pemain dalam sebuah video animasi kembali disampaikan akan kembali mendatangkan mantan Persebaya. Sebagaimana dirumorkan, Ali Sisai akan menggantikan Willis Costa yang resmi berpisah setelah BRI Liga 1 berakhir. Jika Octavianus Fernando mengisi slot penyerang sayap, Ali Sisai dirumorkan memperkuat pertahanan Mahesa Jenner sebagai back. Menghadapi Liga 1 musim depan, Laskar Mahesa Jenner telah memulai persiapan dengan melakukan latihan. Sebelum menghadapi kompetisi resmi, PSIS Semarang juga mengagendakan laga pramusim dengan melakukan uji coba. PSIS Semarang pun telah sepakat melakukan pertandingan persahabatan dengan Arema FC. Laga tersebut akan dilakukan secara home away dan dapat dihadiri penonton. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi mengkonfirmasi jika laga tersebut akan diikuti oleh pemain asing mereka. Meski slot pemain asing lengkap, namun PSIS Semarang bertekad mendatangkan pemain asing baru. Alhasil, satu pemain asing dikabarkan akan terdepak dari daftar skuad Liga 1 musim depan. Flavio Beck Junior adalah salah satu pemain yang dikabarkan akan dipinjamkan ke klub lain karena masih terikat kontrak. Sementara persiapan pramusim, skuad PSIS Semarang akan dilatih asisten pelatih Ahmad Rezal. Pasalnya, klub asal ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu belum mengumumkan nahkoda baru mereka. Meski beberapa nama pelatih sempat dirumorkan, hanya saja Yoyok Sukawi tak kunjung mengumumkannya ke publik.